ini salah satu penemuan baru, bonsai baru, pesaing putri malu. Ini kalau di tempat saya namanya juku kawa, nah atau kawatan. Nah, ada contohnya seperti ini, banyak ini. Oh, juku kawa ini banyak. Nih contohnya ada ini. Nah, ini contohnya apa, kawatan atau rumput kawat. Jadi cari yang karakternya bagus. Contohnya yang sudah jadi bonsai mame miliknya Antoliwa. Nih, pesaingnya Putri Malu. Ini tidak kalah menariknya daripada bonsai Putri Malu atau yang lainnya. Ini juga mudah didapat di pinggir-pinggir jalan, sama seperti Putri Malu yang paling mudah didapat. Dan juga saya lihat ada yang besar-besar, tidak apa namanya itu, tidak ada ininya. Yang kecil banyak, yang besar banyak, tergantung pilihan. Mungkin nanti saya akan mencari bolang dan langsung saya buat seperti ini. Ini selain mudah didapat, ini juga apa namanya itu, tahan lama, kehidupannya tahan lama. Nah, ini bonsai putri malu, apa kawatan pesaing putri malu. Inilah dia. Oh, seperti serut ya. Dan juga daunnya ini bisa kecil, bagus. Ya, memang daunnya memang kecil, tapi kalau di serimpu ini mungkin akan lebih kecil ya, akan lebih menarik. Saya dekatkan lagi. Mantap. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Salam Joss.